Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian senang terus. Sesaat sebelum dibawa oleh petugas keamanan, seseorang tiba-tiba muncul. Rupanya dia adalah salah satu tetua dari Serikat Alkemis di kota Dewa yang lebih rendah. Tetua tersebut pun meyakinkan Haro Hyun adalah benar-benar seorang alkemis. Dan karena petugas tersebut telah bersikap lancang, apakah dia tidak menghormati tetua yang sebagai anggota Serikat Alkemis? Dan apakah dia ingin melawan Serikat Alkemis? Karena token yang dimiliki Hing Yun tidak berlaku di kota ini, tetua yang memintanya untuk mengikutinya di Serikat Alkemis. Di sana, dia bisa mendapatkan token yang berlaku di kota ini. Hing Yun terlihat nostalgia dengan salah satu muridnya di masa lalu yang sangat berbakat dalam alkemi. Di dalam gedung Serikat Alkemis terlihat beberapa orang telah berkumpul. Dan kekuatan mental seorang alkemis dibagi menjadi beberapa bagian. Biru untuk poin 60, hijau untuk poin 80, cyan untuk poin 100, dan hitam untuk poin ke 1000, poin 120. Tiba-tiba saja seorang NPC muncul dan menghina kalau tidak mungkin spiritual kekuatan mental hitam yang muncul, paling-palingan cuma hijau. NPC bodoh ini bernama Chen Lufan. Hing Yun pun semakin tertantang dan meminta Chen Lufan untuk melihat dan mempelajari apa yang Hing Yun lakukan. Hal ini pun membuat Chen Lufan merasa terhina. Meski dia memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, bukan berarti dia juga memiliki pengetahuan yang sama tentang tanaman herbal. Chen Lufan pun menantang Hing Yun untuk bertarung dengannya. Dan karena Hing Yun menolak, Chen Lufan pun menawarkan api yang berbeda sebagai taruhan. Melihat itu, Hing Yun pun cukup tertarik. Sementara Chen Lufan meminta agar Hing Yun mematahkan lengannya sendiri dan berlutut serta memanggil Chen Lufan tuan ketika dia kalah. Hing Yun pun menawarkan hal yang sama. Dan sebagai wasitnya, tua yang pun menawarkan diri. Dia akan mengeluarkan tanaman herbal dan orang yang menjawab dengan benar nama serta fungsi tanaman herbal tersebut akan menjadi pemenangnya. Sesuatu pertunjukan yang bagus pun dimulai dan tetua yang mengeluarkan sesuatu dari kotak kayu miliknya.